Pinkie Pie, kami pulang. Bagaimana semuanya? Apa kita tidak salah rumah? Pinkie, semua ini sungguh-sungguh. Sangat mengagumkan. Aku tidak tahu kau bisa setanggung jawab seperti ini. Apakah kau mau mengasuh bayi kami saat kami pergi sebagai pengasuh tetap? Biar kulihat jadwalku dulu ya. Aku akan kosong seminggu setelah. Tidak akan. Aku ada waktu kosong Selasa berikutnya. Pena bulu? Beres. Naskah? Beres. Tinta tambahan? Beres. Tinta tambahan lagi? Beres. Hanya itu yang ada dalam daftar? Iya. Bagus, kita sudah membuat daftar barang yang kita butuhkan untuk membuat daftar.
Kita bisa membuat daftar hal-hal yang harus kuselesaikan hari ini. Siap? Siap. Hal pertama, buat daftar hal-hal yang harus kuselesaikan hari ini. Poni kecilku, poni kecilku. Apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan, kesetiaan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Bagaimana, Spy? Kita sudah memasukkan mantelmu di tempat pencucian, mengembalikan papan tulis yang kau pinjam dari si Rili, memesan naskah dan pena bulu baru. Sepertinya kita baru saja memesannya beberapa hari yang lalu. Ya, pantas saja kita punya banyak. Sepertinya kita mendahului jadwal. Apalagi? Kue! Aku hanya memesan 12. Oh, aku tahu, sayang. Tapi aku mempunyai sisa bahan, jadi aku buat 13 buah. Oh, kau baik sekali. Hanya saja, lapisan gula dari kue tambahan meleleh ke kue yang lainnya. Lihat. Oh, tentu saja. Aku berencana membagi kuenya saat piknik nanti. Dan aku tidak mau poni lain merasa ada poni yang mendapat lapisan kue lebih. Oh, tidak. Tentu saja tidak. Tenang saja. Aku akan memindahkan yang ini ke... Kurasa aku menyendok terlalu banyak. Ups, sekarang dua kue itu jadi lebih banyak. Kita coba lagi ya. Tidak, itu tidak berhasil. Biar aku letakkan di sini lalu... Oh tidak, itu tidak benar. Harus lebih banyak kue di sini dan sedikit lagi... Tunggu, aku akan... sedikit lagi di sini dan... Sempurna. Oh ya, begitu lebih baik. Baiklah, waktunya melakukan hal berikutnya di... Ups, sepertinya kita harus menambahkan memandikan bayi naga di daftar kita. Sangat efisien dan sedikit menjijikan. Iya, sangat efisien. Hampir semuanya. Sepertinya sudah semua memeriksa kembali daftar untuk memastikan tidak melewatkan apa yang sudah diperiksa. Beres. Aku terlalu lama memegang pena bulunya hingga kukuku kram. Untunglah kita tidak perlu melaporkan apapun pada Putri Celestia minggu ini. Kurasa aku tidak bisa menulis lagi. Kita belum mengirim surat untuk Putri Celestia minggu ini. Kenapa? Apa itu buruk? Buruk! Buruk! Tentu saja itu buruk! Aku harus mengirim surat setiap minggu untuk memberitahunya tentang apa yang harus kupelajari mengenai persahabatan. Bukan setiap beberapa minggu, bukan setiap 10 hari, tapi setiap minggu. Di mana kalenderku? Di mana kalenderku? Di tempat biasa. Kapan terakhir kita mengirim surat? Hari Selasa lalu. Dan sekarang hari... Selasa? Tidak. Kalau aku tidak mengirim surat sebelum malam... Terlambat! Apalagi sekarang? Terlambat, Spike. Terlambat. Aku akan terlambat. Kenapa ini bisa terjadi? Biasanya aku sangat teratur. Aku tidak pernah terlambat menyelesaikan tugasku. Oh, yang benar saja. Kau siswa yang paling rajin. Aku yakin Putri memaafkanmu jika melewatkan satu tugas. Aku tidak mau mengambil resiko, Spike. Dia itu Putri penguasa Equestria. Poni yang memegang nasibku. Bagaimana kalau dia tidak memaafkanku? Iya, kurasa dia tidak akan... Bagaimana kalau dia berpikir aku tidak serius dalam pelajaran persahabatan? Kenapa dia begitu? Bagaimana kalau dia mengembalikanku ke Canterlot dan membuatku membuktikan kalau aku serius dengan memberiku ujian? Bagaimana kalau aku tidak lulus? Tapi kenapa kau tidak lulus? Dia guruku. Kau tahu apa yang dilakukan guru pada siswa yang tidak lulus? Mereka membuatnya tinggal kelas. Tapi dia tidak akan membuatku tinggal kelas. Dia akan mengembalikanku ke Magic Kindergarten. Twilight, itu adalah hal terkonyol yang pernah aku dengar. Kau tidak akan dikirim kembali ke Magic Kindergarten. Kau benar.
Aku tidak perlu cemas. Karena aku akan memecahkan masalah seorang teman dan mengirim surat pada Putri Celestia sebelum matahari terbenam. Oh. Jadi, apa kau punya masalah, persoalan, teka-teki atau pertanyaan lainnya? Besar atau kecil yang bisa kubantu untuk kupecahkan? Oh. Aku tidak punya masalah. Berarti aku harus mencari poni lain yang punya masalah. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Kau bisa, Twilight. Kau masih punya banyak waktu untuk mengirim surat pada Putri Celestia. Pasti ada poni di sini yang butuh bantuan seorang teman. Rarity! Jangan khawatir, Rarity. Aku di sini. Kenapa harus aku? Kenapa? Dari semua hal yang bisa terjadi, ini adalah hal yang paling buruk. Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Aku kehilangan pita yang berhias berlian. Aku sudah mencarinya di mana-mana, di semua tempat, semuanya. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Tidak bisa. Bagaimana aku bisa menyelesaikan ciptaanku jika aku tidak bisa menemukannya? Jangan takut, Rarity. Sebagai temanmu, aku akan membantumu mencari. Oh, itu dia. Bukankah selalu ada di tempat yang tidak kau duga? Jadi, kau kehilangan pitamu? Tapi sekarang kau sudah menemukannya. Iya. Dan tidak ada masalah lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan seorang teman untuk membantumu? Ada satu masalah. Ya? Kurasa aku meninggalkan meteranku di bawah kain itu. Bisa kau ambilkan? Meteran. Tentu saja. Twilight, adakah yang mengganggu? Twilight? Jangan panik. Rarity baru seekor poni. Aku yakin salah satu temanku yang lain akan membutuhkanku. Terima ini. Ada apa ini? Rainbow pasti marah pada Applejack. Dia pasti sangat marah. Luar biasa. Rainbow Dash, berhenti. Dengar, Rainbow. Aku tahu kau marah pada Applejack, tapi jangan khawatir. Apapun masalah di antara kalian, aku yakin sebagai seorang teman bisa membantu menyelesaikan masalah kalian. Apa maksudmu? Oh, Rainbow Dash, kau tidak perlu menyembunyikan perasaanmu dariku. Aku tahu kalian berdua pasti bertengkar. Bagaimana kalau sekarang kau katakan apa masalahmu dengan Applejack? Aku tidak punya masalah dengan Applejack. Benarkah? Lalu, kenapa kau merusak propertinya? Karena dia yang memintanya. Benarkan, Applejack? Iya, Bu. Aku ingin membangun lumbung baru, tapi lumbung ini harus dihancurkan lebih dulu. Sekarang kembali bekerja, RD. Ya, baiklah, Bos. Aku akan berlindung kalau jadi kau. Tidak percaya aku membuang-buang waktuku. Seharusnya aku kesini lebih dulu. Fluttershy selalu punya rasa takut yang ingin diatasi. Sebagai seorang teman baik, aku akan membantunya. Fluttershy? Bagaimana ini bisa terjadi? Dari banyak hari yang bisa dia pilih untuk jadi poni penakut, dia memilih hari ini. Apa yang harus kulakukan? Seharusnya kau datang lebih awal. Sekarang kau kelihatannya sangat terbebani. Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Hari ini belum berakhir. Tapi akan segera berakhir.
Semua ini akan berakhir waktuku di Ponyville, pembelajaranku yang maju. Tidak, kau siswa yang baik. Kau bisa melakukannya. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa? Kau bisa. Kau harus bisa melakukannya. Harus. Kau bisa. Apakah kau bicara sendiri? Twilight. Hei, hentikan! Kau baik-baik saja? Twilight, aku benar-benar cemas. Masalah surat ini membebanimu. Ini, kau cemas sepanjang hari sampai kau lupa soal piknik. Bagaimana jika kau santai dan bermain bersama? Piknik? Aku harus menemui teman-temanku. Aku senang kau bisa berpikir jernih. Tolong katakan kalau aku tidak lupa membawa piringku. Aku lupa. Aku memang lupa. Dari semua hal buruk yang bisa terjadi, ini hal paling buruk. Kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? 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 Apa? Kalian tidak mengharap aku tidur di rumput, kan? Kau baik-baik saja? Tidak, aku tidak baik-baik saja. Apa yang bisa kami lakukan? Ini benar-benar buruk. Iya. Sangat buruk. Iya. Ini masalah terbesar yang pernah ku hadapi dan aku sangat butuh bantuan kalian. Iya. Suratku untuk Putri Celestia hampir jatuh tempo dan aku belum belajar apapun soal persahabatan. Syukurlah. Kukira terjadi sesuatu yang sangat buruk. Itu benar-benar terjadi. Kalau aku tidak menyerahkan suratku tepat waktu, aku akan terlambat. Maafkan aku, sayang. Tapi sepertinya ada poni yang kesal tanpa alasan. Ini bukan tanpa alasan. Ini sangat penting bagiku. Aku butuh kalian membantuku mencari poni yang bermasalah dan bisa kubantu menyelesaikannya sebelum malam. Oh, Twilight, kau lucu sekali. Ayo duduklah dan berhenti memikirkan hal yang tidak penting. Wow, aku tidak pernah melihat Twilight marah sebelumnya. Oh, dia memang ratu drama. Kalau menurutku... Waktu semakin tipis, Twilight. Waktu semakin tipis. Kau harus tenang. Kalau aku tidak bisa menemukan masalah persahabatan, aku yang akan membuat masalah persahabatan. Kalian bertiga juga tampak luar biasa. Seperti tiga teman baik yang tidak butuh bantuan dari teman baik lainnya. Ini Smarty Pants. Aku memilikinya saat usia kalian dan sekarang aku akan memberikannya pada kalian. Dia luar biasa. Ya, bagus sekali. Aku sangat menyukainya. Bulu-bulunya. Dia bahkan punya buku catatan dan pena bulu sendiri supaya kalian bisa berpura-pura. Dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Itu, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Aku sangat menyukainya. Bulu-bulunya. Aku berharap kalian bertiga dan satu boneka ini tidak akan menjadi masalah. Karena aku tidak suka ada masalah di antara para sahabat. Jadi siapa yang akan main dengan lebih dulu? Kau harus bermain dengan lebih dulu, Sweetie Belle. Karena kau sangat menyukai bulunya. Tidak. Kurasa Skotalo harus bermain dengannya lebih dulu. Aku mau sekali, tapi mainkan dia, Applebloom. Applejack bilang kita harus berbagi. Aku harus memikirkan sesuatu, berpikir, Twilight, berpikir. Itu dia.
Kalian akan menyukai Smarty Pants. Dan kalian akan menyukainya melebihi apapun. Selalu berhasil. Baiklah, baiklah. Mari kita putuskan. Aku rasa kita semua tahu ada pelajaran penting yang bisa diambil di sini tentang... Ayolah, teman-teman. Kita semua berteman, bukan? Bukankah kalian harus berbagi? Tidak, Big McIntosh, syukurlah. Kau harus membantuku mengambil boneka itu dari mereka. Iya. Terima kasih banyak. Sekarang tolong berikan padaku ya. Oh, tidak. Ada apa ribut-ribut? Mereka memperebutkan boneka itu. Luar biasa. Boneka yang mengagumkan. Aku tidak bisa melihat. Berikan padaku. Mereka kembali. Apa kalian dengar itu? Sebenarnya ada apa ini? Jangan lihat apa? Boneka Smarty Pants-ku. Aku memantrainya dan sekarang semua poni memperebutkannya. Kenapa kau memantrai bonekamu? Aku harus melakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa kulaporkan pada Putri Celestia. Aku kira kalau aku tidak menemukan masalah, aku harus menciptakan masalah. Hari ini hampir berakhir. Bukan hampir. Twilight Sparkle. Wah, Nelly. Temui aku di perpustakaan. Sampai nanti, teman-teman. Kalau kalian ingin berkunjung, aku ada di Magic Kindergarten. Di Canterlot. Magic Kindergarten? Canterlot. Kita tidak akan bertemu Twilight lagi. Apa yang harus kita lakukan? Dari semua hal buruk yang bisa terjadi, ini adalah hal yang paling buruk. Aku sungguh-sungguh kali ini. Tapi aku harus mengirimimu surat setiap minggu tentang persahabatan. Aku melewatkan tenggat waktunya. Aku siswa yang buruk. Aku terlambat. Kau siswa yang luar biasa, Twilight. Aku tidak perlu mendapat surat setiap minggu untuk mengetahuinya. Benarkah? Tunggu! Kau tidak bisa menghukumnya! Ini bukan kesalahannya. Aku mendengarkan. Kumohon yang mulia, kami semua tahu Twilight kesal. Tapi kami kira masalah yang dia cemaskan tidak perlu dicemaskan. Jadi saat dia putus asa, tidak satupun dari kami berusaha menghentikannya. Sebagai teman baik Twilight, kami harus memikirkan perasaannya dan Anda untuknya. Kumohon jangan bawa dia dari kami hanya karena kami tidak peka untuk membantunya. Sepertinya kalian semua mendapat pelajaran berharga hari ini. Baiklah, aku akan melupakan hukuman untuk Twilight dengan satu syarat. Apa? Apapun yang kau mau, Putri. Mulai hari ini, aku ingin kalian semua melaporkan temuan kalian mengenai keajaiban persahabatan. Dan jika hanya kalian menemukannya. Putri Celestia, tunggu. Bagaimana kau tahu aku sedang kesulitan?
Temanmu Spike memberitahuku bahwa ketakutanmu menguasaimu. Aku menyuruhnya untuk memikirkan perasaanmu. Baiklah kalau begitu, sekarang aku harus kembali ke kantor Lot. Aku menunggu suratnya. Kalian dengar apa kata Putri? Spike, tulis suratnya. Yang terhormat, Putri Celestia. Kami menulis surat ini karena hari ini kami belajar sesuatu tentang persahabatan. Kami belajar kami harus memikirkan kekhawatiran teman kami. Walaupun kami berpikir dia tidak punya masalah. Dan kami tidak boleh membiarkan kekhawatiran mengubah masalah kecil menjadi masalah besar yang menyebabkan kekacauan sehingga Putri harus menyelesaikannya. Tertanda, siswa-siswamu yang setia. NB, ternyata Spike tidak perlu belajar karena dia adalah teman paling mengagumkan bagi seekor poni. Tidak seperti poni yang lain, dia memikirkan segalanya dan... Iya, aku akan... Ayo Twilight, kita akan terlambat untuk festival malam mimpi buruk. Hah? Bukankah kau kakek gila dari desa pensiunan Ponyville? Aku Star Swirl si Jenggot, penemu mantra Amniomorphis. Kau pernah baca buku yang kuberikan tentang sejarah unicorn yang tidak jelas? Kedengarannya penting. Malam mimpi buruk penuh ketakutan membuat kami ingin makan. Hai teman-teman, kostum yang keren. Selamat malam mimpi buruk, Nenek Smith. Seharusnya aku sudah tidur 5 jam lalu. Bipsqueak Sprampok, siap melayani. Ini malam bulan mimpi buruk pertamaku. Sejak kau pindah dari Trottingham? Tidak, ini malam bulan mimpi buruk pertamaku. Cukup ngobrolnya, waktu adalah permen. Pinkie Pie, bukankah kau sedikit tua untuk ini? Terlalu tua untuk permen gratis. Oh, tidak pernah. Kau suka? Ya, kostum yang keren, Twilight. Kau tampak seperti badut yang aneh. Badut? Lihat ujung-ujung kostum ini dijahit tanpa mesin jahit. Kostum yang bagus. Hah? Kakek. Poni kecilku, poni kecilku. Makna persahabatan. Kini ku tahu sejak berteman, petualangan, kesiaan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Swirl si Jenggot hanyalah tukang sihir terpenting dari zaman praklasik. Dia menciptakan lebih dari 2000 mantra. Dia bahkan punya rak di perpustakaan sihir Canterlot dengan namanya. Mungkin aku harus membentuk kelompok poni untuk mengajari sejarah. Aku yakin mereka akan menyukainya, bukan begitu, Spike? Aku suka itu. Hei, lihat kita sudah sampai. Kita cari makanan. Twilight, Twilight, lihat kantong ini. Wow, enak sekali. Lalu kami pergi ke rumah Cheerly dan dapat banyak barang lagi, bukan begitu, Pip? Tentu saja. Lalu kita berhenti dan menunggu Nenek Smith dan kita... Rainbow Dash, itu tadi tidak sopan. Santai saja, orang tua. Ini malam terbaik untuk melakukan kejahilan. Lihat perbuatanmu pada Spike. Itu tidak apa-apa. Oh, ada kelompok lain di sana. Wah!
Selamat malam mimpi buruk, Applejack. Hai, Spike. Hai, Twilight. Kostum yang bagus. Terima kasih. Aku seekor naga. Maksudnya aku, Spike. Dengan jenggot itu, aku rasa kau jadi penyanyi musik country. Sementara kalian di sini, kalian mau apa? Terima kasih semuanya. Dan selamat datang di Festival Malam Mimpi Buruk. Nah, semua poni kecil yang telah mengumpulkan permen harus mengikuti teman kita Zecora untuk mendengar legenda tentang bulan mimpi buruk. Suara menakutkan begitu, lebih baik tidak berpakaian seperti itu. Ikuti aku, dan sebentar lagi kalian akan mendengar dongeng bulan mimpi buruk. Dengar baik-baik anak-anakku. Aku akan beritahu kapan kalian akan merasa takut. Tentang malam mimpi buruk sangat gelap dan menakutkan. Tentang bulan mimpi buruk yang membuat kalian waspada. Setiap tahun, kita memakai kostum untuk menyelamatkan diri dari matanya yang selalu mencari. Karena bulan mimpi buruk hanya ingin satu hal. Yaitu melahap poni dengan satu ayunan. Dia mengelilingi angkasa dalam keadaan lapar. Jika dia tidak melihat poni, dia akan berlalu. Jadi jika dia datang dan semua aman, Equestria akan aman hingga tahun depan. Nona Zecora, jika kita memakai kostum untuk bersembunyi dari bulan mimpi buruk agar dia tidak melahap kita, kenapa kita masih harus memberinya permen? Pertanyaan yang sangat bagus, kawan kecilku. Kau tidak boleh menyinggung bulan mimpi buruk. Isi perutnya dengan beberapa permen agar dia tidak kembali untuk memakanmu. Anak-anak, kalian tidak punya alasan untuk takut pada kami. Teriakan kebahagiaan adalah yang diinginkan putri kalian, bukan teriakan ketakutan. Nyonya Wali Kota, putrimu malam ini akan segera tiba. Ada apa denganmu? Baiklah kalau begitu. Terserah kalian. Kami tidak akan melakukan tradisi perpisahan kerajaan. Aku akan bicara dengannya. Kau tidak boleh bicara dengannya. Dia bulan mimpi buruk. Bukan. Aku melihat elemen harmoni mengubahnya semalam. Tapi sepertinya dia sulit menyesuaikan diri setelah pergi selama 1000 tahun.
Putri Luna. Hai, namaku Star Wars Jenggot. Kostum yang sangat bagus. Kau memakai belnya dengan tepat. Terima kasih. Akhirnya ada yang menghargai kostumku. Aku ingin menyambutmu dalam perayaan kami. Namaku sebenarnya adalah... Twilight Sparkle. Kau yang melepaskan kekuatan harmoni pada kami dan membuang kekuatan gelap kami. Dan itu bagus, kan? Tentu saja. Kami sangat senang. Tidakkah itu tampak jelas? Tapi kau terdengar seperti sedang berteriak padaku. Inilah suara tradisional kerajaan Canterlot. Ini tradisi untuk bicara menggunakan bahasa kerajaan dan menggunakan suara seperti ini saat bicara. Itu mungkin menjelaskan kenapa penampilanmu sangat beragam. Aku rasa kalau kau sedikit mengubah pendekatanmu, kau mungkin akan lebih diterima. Mereka pasti akan suka padamu. Mengubah pendekatan kami? Pelankan suaramu. Oh, kami sudah dikunci selama ribuan tahun. Kami tidak yakin bisa melakukannya. Jangan cemas, Putri. Fluttershy bisa memberimu petunjuk yang bagus. Dia itu sangat lembut dan suka dengan suara yang halus. Pergi! Tidak ada permen di sini! Tidak menerima tamu di malam mimpi buruk! Fluttershy, ini aku, Twilight! Kau rupanya? Oh, dan... Dan bulan mimpi buruk! Tunggu di sini. Fluttershy! Kau ingat Putri Luna? Mempesona. Kau juga? Twilight Sparkle bicara tentang indahnya suaramu. Kami ingin kau mengajari kami bagaimana cara bicara kalian. Baiklah. Apa bisa kita mulai? Baiklah. Kami harus meniru suaramu. Baiklah. Bagaimana dengan ini? Sempurna, pelajaran selesai. Sedikit lebih pelan, Putri. Bagaimana dengan ini? Lebih baik, benar kan Fluttershy? Lalu, sekarang bagaimana? Sekarang kau bisa melakukannya. Dan bagaimana sekarang? Iya, bagus sekali. Terima kasih Fluttershy. Suara bicara kami yang normal akan bisa membuat kami disukai warga desa kalian. Fluttershy, kau harus menyembunyikan kami. Bulan mimpi burung ada di sini. Dia mencari suara Fluttershy agar Fluttershy tidak bisa berteriak saat dia memakainya. Tidak, anak-anak, tunggu. Maksudku, tidak, anak-anak, tunggu. Ayolah, Putri, saatnya menjalankan rencana B. Berguna, Twilight Sparkle. Mereka tidak pernah menyukai kami dan tidak akan pernah. Temanku Applejack adalah salah satu pon yang paling disukai. Aku yakin dia punya ide. Hati-hati, kawan. Applejack, Putri membutuhkan nasihatmu untuk bisa berbaur di tempat ini. Berbaur? Benarkah? Maksudku, itu mudah. Yang kau butuhkan adalah sikap yang tepat. Cukup bersantai, bersikap positif, bermain, bersenang-senang. Bersenang-senang? Apa yang kau maksud dengan itu? Coba jelaskan, apa gunanya benda-benda ini? Coba daratkan laba-labanya ke sana. Kau bisa melakukannya, Putri. Putrimu sudah tahu cara menikmati kesenangan. Dengan cara apa lagi kita bisa menikmatinya? Tembakan, Putri! Hahaha, kesenangan bertambah! Yeay! Bagaimana kalau Ratu mengambil apel yang terapung dengan mulut? Kami punya apel terbaik di sini, Putri. Aku ingin kau memanggil kami. Aku... Panggil Luna, Applejack. Dengarkan aku, warga desa. Kalian semua panggil aku Luna. Ayo kita mulai permainannya. Teman-teman, kalian lihat Pip. Kami kehilangan dia saat kami harus berlari. Bulan mimpi baru memakai.
Itu bohong. Bokongmu masih utuh dan tidak dimakan. Dasar kau pembohong. Warga desa, tolong jangan takut. Biarkan kami bergabung dalam kesenangan. Tidak cukup menyenangkan bagi kalian? Bagaimana dengan ini? Senang, semua poni di kota juga senang. Sekarang lihat mereka. Tapi aku mau jadi zombie tahun depan. Ini belum berakhir. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan melakukan kemampuan terbaikku. Aku akan mengajarinya. Putri. Tinggalkan aku sendiri, Twilight Sparkle. Putri, maafkan aku karena tidak sesuai rencana. Tapi percayalah saat kukatakan bahwa malam mimpi buruk adalah salah satu perayaan paling terkenal yang kami miliki. Iya, aku tahu dari jeritan lucu anak-anak saat mereka kabur dan menjauh tadi. Putri. Tidak, jangan menjerit, jangan memekik atau berteriak. Kau mengerti? Ada sesuatu yang harus kau lihat dan aku janji ini akan aman. Tapi kau harus janji tidak akan menjerit. Kau mau berjanji? Pinkie Pie, kau ingat Putri Luna? Ah, pemimpin gerombolan anak-anak yang ketakutan. Kau datang untuk berdamai? Tidak bersemangat. Ikutlah denganku, akan kujelaskan di perjalanan. Astaga, aku tidak menyangka malam bulan mimpi buruk pertamaku akan jadi yang terakhir. Ayolah, Pip kecil, jangan takut. Malam mimpi buruk belum berakhir sekarang. Kita masih punya permen, jadi bulan mimpi buruk tidak akan memakan kita. Iya, ayo anak-anak poni. Apa artinya malam bulan mimpi buruk tanpa permen? Kalian tidak mau dimakan oleh bulan mimpi buruk, kan? Benar, kan?
Wig pelangi itu sangat cocok untukku. Ayo anak-anak, bukankah itu sangat menyenangkan? Selamat tinggal malam bulan mimpi buruk selamanya. Warga Ponyville, kalian sangat bijak telah memberikan permen ini untukku. Aku senang dengan pemberian permen kalian. Sangat senang sampai aku akan memakannya. Bukan memakan kalian. Aku tidak yakin kalau semua ini akan berhasil, Twilight Sparkle. Tunggu saja. Untuk apa? Agar mereka berteriak lebih keras lagi? Putri Luna, aku tahu tidak akan ada lagi malam bulan mimpi buruk. Tapi, maukah kau kembali tahun depan dan menakuti kami lagi? Nak, kau ingin mengatakan kalau kau senang aku menakutimu? Ini sangat menyenangkan. Menakutkan, tapi menyenangkan. Benarkah? Iya, malam bulan mimpi buruk adalah malam favoritku. Baiklah, kita harus mengadakan lagi malam bulan mimpi buruk. Kau putri favoritku selamanya. Dia setuju, teman-teman. Yeay! Kau lihat, mereka sangat menyukaimu, Putri Luna. Ini sulit dipercaya. Oh, ini adalah malam paling... Oh, maksudku... Oh, ini malam paling mengagumkan. Wahai Putri Celestia, saat pertama kali kau mengirimku ke Ponyville, aku tidak tahu apapun tentang persahabatan itu. Dan aku bertemu seekor poni malam ini dengan masalah yang sama. Dia adikmu, Putri Luna. Dia mengajariku bahwa salah satu hal terbaik yang bisa kau lakukan dengan persahabatan... Dan aku senang melaporkan bahwa semua warga Ponyville sudah belajar bahwa walau seekor poni tampak mengintimidasi bahkan menakutkan, saat kau menawarinya persahabatan, kau akan menemukan poni yang berbeda. Dan bahkan, walaupun kostum Star Wars jenggot milikku tidak berhasil, ini tetap jadi malam mimpi buruk terbaik. Ha 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 ha!